Yuhu, selamat datang di Koreanisia dan halo para cinggu, kembali lagi dengan kita yang membawa berita tentang K-pop maupun dunia hiburan Korea. Beberapa waktu lalu telah dilaporkan bahwa Takeuchi Miu telah datang ke Korea secara diam-diam untuk menandatangani kontrak dengan salah satu agensi Korea. Sebelumnya juga, Takeuchi Miu sendiri telah memutuskan untuk lulus dari idol grup Jepang AKB48 pada September lalu dan mengakhiri kontraknya dengan agensi Jepang. Lalu kemarin, tepat pada tanggal 7 Maret, rumor yang beredar semakin mengerucut, yang mana muncul kabar bahwa Takeuchi Miu menandatangani kontrak dengan Mystic Entertainment. Namun saat itu, narasumber dari agensi justru menyatakan bahwa kontrak bersama Takeuchi Miu belum dikonfirmasi. Nah, akhirnya hari ini, tanggal 8 Maret, rumor-rumor sebelumnya telah clear dan jelas karena kontrak antara Takeuchi Miu dengan Mystic Entertainment telah dikonfirmasi. Ya, kita tunggu aja Takeuchi Miu debut di dunia industri K-pop mendatang.